Syawal, hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, Allah perintahkan kepada Malaikat Jibril, "Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya, dengan catatan, tanya dulu, jika dia sudah mau, lakukan tugasmu, tapi jika belum mau, tunda tugasmu sampai dia mau. Panggil." Tiga malaikat menyertaimu, Mikail, Israel, Israfil. Turunlah malaikat. Di langit ketujuh mereka masih berempat. Langit keenam mereka masih berempat. Sampai di langit pertama malaikat Jibril berkata, "Wahai malaikat pencabut nyawa, kau sajalah yang turun ke dunia. Saya tidak tega menemanimu dan melihat engkau mencabut rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, "Jibril, kenapa kau tidak turun menyertai kami? Bukankah selama ini engkau yang menyertai Rasulullah? Bukankah selama ini engkau yang menemui Rasulullah? Kami tidak pernah menemui Rasulullah. Turunlah bersama kami." Jibril berkata, "Maafkan saya tidak betul-betul tidak mampu melihat engkau mencabut rohnya Rasulullah." Turunlah empat malaikat ini. Lalu malaikat mengetuk pintu Rasulullah, ketuk rumah Rasulullah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Nabi dalam rumah menyebutnya, menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Fatimah membuka pintu, ternyata tidak ada orang di depan pintu. Rasulullah lalu bersabda, "Sudah ada di samping saya." Malaikat pencabut nyawa berkata, "Ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut rohmu. Menurutmu bagaimana?" Rasulullah menjawabnya, "Wahai malaikat, 24 nabi dan rasul senior saya, 24 nabi dan rasul pendahulu saya, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya siap menghadap, tapi saya lihat ini ada keanehan. Apa ya Rasulullah? Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada di antara kalian? Mana sahabat saya? Mana Jibril?" Malaikat pencabut nyawa berkata, "Jibril menunggu di atas langit. Dia tidak datang untuk menyertai kami." Lalu Nabi perintahkan, "Kau panggil dulu. Ada perkara yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril. Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah." Naiklah malaikat pencabut nyawa dan berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, engkau dicari sahabatmu. Turunlah engkau menyertai kami." Turun malaikat Jibril. Lalu ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kalau hari ini aku harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya berita gembira. Tolong perdengarkan saya kalimat yang nikmat di telinga saya." Lalu Jibril bersabda, "Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri untuk menyambut rohmu ya Muhammad. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, seluruh Nabi 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Meskipun engkau Nabi paling terakhir, tapi Allah memberikan garansi dan jaminan haram seluruh Nabi dan Rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu ya Muhammad." Nabi mengucapkan, "Alhamdulillah. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu." Nabi bersabda, "Alhamdulillah. Tapi ya Jibril, itu kan saya. Itu diri saya. Ya Jibril, saya tidak cemas soal diri saya. Saya tidak ragu soal diri saya. Yang saya cemaskan umatku ya Jibril. Bagaimana umatku sepeninggal aku kelak?" Subhanallah. Nabi tidak mencemaskan anaknya. Nabi tidak mencemaskan istri beliau. Nabi tidak mencemaskan keluarga beliau. Yang beliau cemaskan umatku ya Jibril.